Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman aksi kontak tembak melawan pejuang Hamas di Jalur Gaza. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa, 14 November 2023. Tampak pasukan Israel bersenjata lengkap dengan tank di sekitarnya menembus Jalur Gaza. Tembakan demi tembakan dari senapan laras panjang diluncurkan dari dalam bangunan hingga pemukiman. Selain menggunakan senapan, IDF juga mengandalkan mortir dalam menembaki infrastruktur diduga milik Hamas. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah proses penghancuran infrastruktur Hamas oleh pasukan teknik dari Divisi 252 Israel. Perlawanan juga ditunjukkan pejuang Palestina dengan membalas serangan IDF. Suara rentetan tembakan terdengar jelas. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.